Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ya. Salam jumpa. Saya Rizky Anar. Memperkenalkan ya. Memperkenalkan batu ya. Ini saya namain batu. Ini batu kemenyan ya. Batu kemenyan. Batu yang unik lah. Ini sepasang ya. Ini bisa bermanfaat ya untuk penyatuan, juga bisa dari segi ini batu penyatuan, dan enggak cuma satu dalam tuah energi yang dimiliki oleh batu yang di depan saya ini, dan memiliki malah menurut saya berkah yang ditiupkan ke dalam batu ini ya, yang bisa dimanfaatkan oleh ya seperti kita lah ya, oleh Tuhan, mengandung tuah ya, tuah juga bisa buat kekuatan, pengasihan pun termasuk dalam sebuah kekuatan, kuat dalam berkasih dan sayang dalam merangkul. Dan yang sering saya omongin ya, sebenarnya tuah yang di dalam batu seperti ini sebenarnya tergantung keyakinan masing-masing boleh percaya atau tidak. Karena yang terutama tuah keyakinannya dulu yang terutama harus dikontrol atau dicek keyakinan kita kepada sang pemilik jagat atas lantaran batu ini bisa untuk keberkahan atau maaf, bisa untuk keinginan hajat atau apa dalam keberkahannya ya dalam batu ini. Karena batu ini sebenarnya benda mati, karena yang menggerakkan itu yang maha hidup. Mengapa batu ini bermanfaat? Dan sebenarnya kalau sejenis tua atau batu seperti yang saya pakai ini ya, pakai ini sebenarnya ya sama, tergantung keinginan ya dalam mensugesti. Cuman terkadang kalau dapat di alam, terkadang memiliki energi alam ya yang bisa dimanfaatkan untuk hajat tertentu, tergantung energi yang tersimpan di dalam batu mengandung seperti energi yang kebanyakan pengasihan atau apa. Tapi yang paling terutama yang dicek dulu mana yang paling kuat energinya ya, bukan langsung nemu langsung bisa dipakai, itu ya menurut saya kurang ya, kurang ya. Kemungkinan ada setelah diritualkan oleh sang empunya atau ahlinya, terus hilang terus diketemukan orang, terus langsung dipakai, dan hajat dalam pembuatannya sama. Jadi terkadang ada yang bisa langsung dipakai dan bermanfaat. Ini batu kemenyan ya, batu kemenyan. Batu yang baru sih saya melihat pada seperti ini. Kalau batu akik yang lain-lainnya saya nyobanya cuma putih atau coklat ya, tapi yang seperti kemenyan seperti ini saya belum melihat. Ingat, yang terutama bukan dalam batunya namun tuah dalam keyakinan diri kita pribadi ya. Ya paling ini ya, saya mengenalkan, boleh dipercaya atau tidak itu terserah keyakinan masing-masing ya. Ini batu kemenyan seperti ini ya. Maaf banyak sekali yang kurang yang saya jelaskan, karena saya sebenarnya ingin menunjukkan batu-batu yang antik ya. Ya paling ini. Salam damai, salam sejahtera, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.